Live di MNC Sport, berikut jadwal siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Lebanon di Piala Asia Futsal 2022. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Misi cetak 3 poin perdana, jadwal siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Lebanon di Piala Asia Futsal 2022 akan dibahas di sini. Tim asuhan Mohammad Hasyimzadeh masih berusaha mencari 3 poin penuh perdananya di kompetisi ini. Timnas Futsal Indonesia mengawali turnamen dengan mimpi buruk. Sebab, Firman Adriansyah dan kolega takluk dengan skor telak 0-5 dari Iran pada partai pembuka yang terlaksana Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Skuad asuhan Mohammad Hasyimzadeh sama sekali tidak berkutik di hadapan Iran. Pada babak pertama, Indonesia sudah tertinggal dengan skor 0-3. Memang, ketiadaan para pemain andalan karena cedera dalam turnamen ini menjadi sesuatu hal yang membedakan. Sejumlah pemain bintang tersebut adalah Muhammad Al-Baghir, Ardian Syahruntuboy, Mavin Alexa, dan Evan Soumilena. Namun, Indonesia patut menyasar kebangkitan pada partai kedua. Iran memanglah begitu kuat, mengingat mereka adalah tim futsal terbaik ke-6 di dunia. Lebanon, di sisi lain, berada di peringkat ke-40 dunia pada saat ini. Itu satu tingkat di bawah Indonesia yang merupakan tim peringkat ke-39 dunia. Pada pertandingan pertama yang digelar Rabu tanggal 28 September tahun 2022 lalu, Lebanon hanya bermain imbang 1-1 kontra Chinese Taipei, yang notabene-nya adalah tim peringkat ke-88 dunia. Dalam laga itu, Lebanon bahkan sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Huang Weilun pada menit ke-13, sebelum Hamoud menyeimbangkan skor 5 menit kemudian. Pelatih Indonesia, Mohammad Hasyimzadeh, pun menaruh keyakinan bahwa timnya bisa bangkit di laga kontra Lebanon. Menurutnya, hasil pada pertandingan pertama dipengaruhi oleh kegemilangan penjaga gawang Iran. Kami memang memiliki beberapa peluang bagus untuk mencetak gol di kedua babak, tetapi penjaga gawang Iran melakukan pekerjaan yang fantastis. Tapi, itu sudah berakhir sekarang dan kami harus bangkit dan fokus dengan cepat pada pertandingan berikutnya, kata Mohammad Hasyimzadeh di laman resmi AFC. Pertandingan antara Indonesia kontra Lebanon akan dihelat di saat Al Abdullah Hall, Kuwait City. Laga akan kick-off pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Futsal Indonesia vs Lebanon di Piala Asia Futsal 2022. Indonesia vs Lebanon, live di MNC TV Jumat tanggal 30 September tahun 2022 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pendapat kalian?